Hai, kembali lagi di Habitat Fauna. Kali ini Habitat Fauna akan bahas Jacana Afrika, burung unik berkaki banyak. Jacana Afrika merupakan burung yang berasal dari benua Afrika. Habitat mereka adalah kawasan yang memiliki perairan yang berarus tenang, seperti kolam, danau, rawa, serta sungai yang berarus tenang. Jacana Afrika memiliki warna bulu yang cantik. Bulu pada badannya berwarna coklat, kepala dan lehernya berwarna putih, serta tengkuk, mata, dan bagian samping kepalanya berwarna hitam. Jacana Afrika memiliki ukuran tubuh yang sedang dengan panjang tubuh sekitar 31 cm. Berkat jari kakinya yang panjang dibandingkan dengan tubuhnya, Jacana Afrika ini dapat leluasa berjalan di atas permukaan air. Burung ini juga termasuk penyelam yang handal. Ia bisa berenang di perairan terbuka untuk mencari makan. Tak hanya berenang, ia juga dapat terbang. Namun, tidak dapat terbang terlalu jauh. Burung ini termasuk dalam kategori hewan karnivora yang memakan seperti serangga, cacing, siput, serta hewan kecil lainnya. Selain itu, ada hal unik nih dari hewan ini. Jacana Afrika ini termasuk hewan anomali. Tidak seperti burung pada umumnya, yang bertugas mengerami telur dan merawat anak-anaknya adalah para pejantan. Mereka membangun sarang dan sangat melindungi anaknya. Induk jantan burung ini suka membawa serta menggendong dan menyembunyikan anak-anaknya di balik sayap. Ketika menggendong anak-anaknya, tubuh anak-anaknya akan disembunyikan di balik sayap induknya. Namun, bagian kaki anaknya akan terlihat menggelantung di luar sayap induk. Hal inilah yang membuat burung ini terlihat seperti memiliki lebih dari dua kaki. Sedangkan jacana betina dapat kawin dengan beberapa jantan sekaligus. Jacana betina nantinya akan mengontrol ikatannya dengan pejantan lewat kopulasi dan selanjutnya akan menghasilkan keturunan. Kemudian, sang betina tersebut akan pergi mencari pejantan yang baru lagi. Tak hanya pergi untuk mencari pasangan dan mencari makan, terkadang induk betina juga akan pergi untuk menjaga wilayah teritorial mereka. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat.